Cerita dimulai ketika seorang wanita mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Sambil merenung di sebuah dermaga, wanita bernama Gohajin itu berusaha melupakan masalahnya dengan menenggak sebotol soju. Tanpa sadar, seorang pria tunawisma terus menatapnya penuh kehausan. Kemudian Hajin menawarkan botol minumannya itu yang kemudian dengan semangat diambil oleh gelandangan itu. Hajin bercerita bahwa pacarnya pecundang itu meninggalkan dia dengan hutangnya, lalu pergi bersama wanita lain yang juga telah menipunya. Namun di saat keadaan mulai membaik, masalah lain muncul dan itu membuatnya frustasi. Hajin berkata bahwa lebih baik dia tidur tanpa pernah bangun lagi, berharap bisa melupakan semuanya. Gelandangan itu berkata bahwa seseorang tidak dapat mengubah hidup hanya dengan menginginkannya, kecuali jika dia mati dan terlahir kembali. Gelandangan itu pun tertidur sementara Hajin melihat seorang anak kecil yang tenggelam dan dia berusaha untuk menyelamatkannya. Ketika langit mulai gelap karena gerhana matahari, Hajin berhasil menyerahkan anak itu pada orang tuanya. Sementara itu, dia justru tenggelam karena ditarik oleh kekuatan misterius. Sementara itu, di pertengahan abad ke-10, seorang penunggang kuda bertopeng melaju dengan cepat menuju istana kerajaan. Dia adalah Wang So, Pangeran Goryeo keempat yang sangat ditakuti karena rumornya dia adalah pangeran kejam, berdarah dingin. Di hari itu, Wang So kembali dari tugasnya yang sangat berat dan dia memutuskan untuk tinggal di istana sementara waktu. Lalu di lain tempat, keenam pangeran lain terlihat sedang berendam bersama di pemandian air panas. Di saat yang sama, Hajin tiba-tiba muncul dari bawah air lengkap dengan pakaian tradisionalnya. Kehadirannya saat itu mengejutkan para pangeran karena tempat tersebut hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Untunglah seorang budak menyelamatkan Hajin dan membawanya keluar dari tempat itu. Ketika Hajin melihat pemandangan sekitar, dia pun terkejut sebelum akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah pangeran ke-8, Wang Wuk. Nampaknya Hajin terjebak dalam tubuh gadis bernama Haisu dan faktanya dia adalah sepupu dari istri pangeran ke-8. Lalu gadis yang telah membantunya itu adalah Chai Ryung yang merupakan pelayan keluarga yang ditugaskan untuk mengawasi Haisu. Keluarga sepertinya merasa sangat khawatir. Sementara itu Hajin masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Istri pangeran ke-8 mengira bahwa Haisu lupa ingatan. Lantas dirinya menjelaskan bahwa saat itu Haisu berada di kerajaan Goryeo yang dipimpin oleh Baginda Raja Taijo. Hajin berpikir bahwa Haisu telah mati saat tenggelam di pemandian air panas dan kini dia menggantikannya untuk hidup. Fakta bahwa dia kembali ke 1000 tahun yang lalu sangat sulit untuk dipercaya, namun dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, Hajin berusaha menerima keadaan dan melanjutkan hidupnya sebagai Haisu yang dia klaim sebagai kesempatan kedua untuk memulai hidup yang baru. Hari demi hari, Haisu berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya tanpa gadget, Instagram, TikTok, skincare, ojek online, dan sebagainya. Walaupun begitu, dia sangat bersyukur karena Haisu punya rambut yang sehat dan kulit yang kencang. Di hari itu, Haisu bertanya kepada Chai Ryung tentang pangeran ke-8 saat dia melihatnya sedang bersama sang istri. Chai Ryung menjelaskan bahwa pangeran ke-8 itu sangat terpelajar dan baik hati. Hubungannya dengan sang istri pun sangat harmonis. Ketika Haisu mengagumi sosok pangeran Wang Wu, cobaan baru datang menghampirinya ketika adik pangeran ke-8, Putri Yunhua, datang dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Haisu. Menyadari bahwa adik pangeran itu memiliki sifat jahat, Haisu menanggalkan sikap sopan santunnya dan dia mulai berdebat dengannya. Namun pada akhirnya, pangeran ke-8 menasihati Haisu untuk menjaga sikap. Karena mau bagaimanapun, adiknya itu adalah putri, sementara dia hanya keluarga bangsawan biasa. Kepribadian Haisu yang baru ternyata menarik perhatian pangeran ke-8. Semua tingkah lakunya sangat berbeda dengan Haisu yang pernah dia kenal sebelumnya.
Sementara itu, kehadiran Wangso tidak begitu diterima oleh Ratu yang merupakan ibu kandungnya. Wangso yang sakit hati teringat kembali masa kecilnya. Waktu itu, ketika orang tuanya Raja Taejo dan Ratu baru saja kehilangan putra mereka. Alih-alih sedih dengan kehilangan tersebut, Raja lebih memilih untuk menikah lagi dengan alasan politik. Karena hal itu, sang ratu melampiaskan amarahnya kepada Wangso. Dan di saat itulah, dia mendapat luka yang sangat memalukan di wajahnya. Sejak kecil, Wangso tidak disukai oleh sang ratu sebagaimana dia menyayangi putranya yang lain. Walaupun begitu, Wangso tidak benci kepada ibunya. Justru sebaliknya, dia tetap sayang dan berusaha mendapatkan pengakuan dirinya sampai saat ini. Suatu ketika, Haisu melihat pria parubaya yang dikenalnya dengan sebutan Jimong. Dia adalah ahli bintang sekaligus penasehat raja yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Haisu langsung mengenalinya sebagai gelandangan waktu dia terakhir di dermaga saat itu. Haisu tidak bisa mengejarnya dan dia tidak mendapat jawaban apapun. Pada akhirnya, Haisu tidak sengaja bertemu dengan Wangso yang hampir menabraknya saat menunggangi kuda. Setelah apa yang terjadi, Haisu hanya diam terpaku. Sebelum akhirnya, Wangso mengepaskannya ke tanah dengan wajah tanpa dosa. Haisu pun langsung marah, dia mempertanyakan sikap kasar tersebut lalu menuntutnya untuk meminta maaf. Wangso terkejut dengan sikap Haisu yang sangat berterus terang dan berani memarahinya seperti itu. Ia pun pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Haisu akhirnya tahu bahwa dia adalah pangeran keempat. Di hari itu, Wangso bertemu dengan saudaranya yang lain. Pangeran ke-8 dan adik-adiknya juga ada di sana. Mereka bermaksud untuk menawarkan tempat tinggal sementara yang kemudian diterima oleh Wangso. Semua orang tampak menghormatinya sebagai kakak, namun tidak bagi pangeran ketiga yang sangat sombong dan arogan. Dia jelas tidak menyukai Wangso. Di pertemuan itu, Haisu datang atas perintah Putri Yunhua. Pangeran ke-10 menyadari bahwa Haisu adalah wanita yang muncul di pemandian air panas dan dia menuduhnya telah mengintip mereka. Haisu yang mengelak tidak sengaja menimbulkan keributan di mana pangeran lainnya terkejut dengan heran karena melihat sosok Haisu yang berbeda dari biasanya. Bahkan, Haisu tidak segan memukul pangeran ke-10 saat dia berbuat salah, tapi tidak mau mengakuinya. Jelas, itu adalah pemandangan baru bagi orang-orang di sana. Di hari itulah, Wangso akhirnya tahu bahwa gadis yang telah memarahinya adalah Haisu. Masih di hari yang sama, Wangso akhirnya bertemu dengan sang ibu. Pangeran ketiga dan ke-14 juga ada di sana. Meskipun demikian, Ratu tidak pernah menganggap Wangso sebagai putranya. Dan jelas, dia sangat pilih kasih. Hati Wangso hancur dalam ketidaktahuannya. Kenapa dia sangat dibenci? Apakah itu karena wajahnya yang cacat? Sementara itu, Haisu menyelinap ke pemandian air panas. Dia takut akan dihukum oleh raja karena menyakiti pangeran ke-10. Haisu berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama. Di malam itu, kebetulan Wangso ada di kolam pemandian. Kemudian dia melepas topengnya dan terlihat bekas luka di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, Haisu muncul dari bawah air yang mengejutkan Wangso. Wangso tampak malu dengan bekas lukanya itu. Sementara itu, Haisu hanya diam terpaku. Sebelum akhirnya, Wangso memarahinya dan meminta Haisu untuk melupakan semua yang dilihatnya. Saat kembali ke rumah, semua orang sangat mengkhawatirkan Haisu. Di saat itulah, dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di suatu hari, Raja bertemu dengan para pangeran. Saat itu dia melihat luka lebam di wajah pangeran ke-10 dan dia berjanji akan menghukum orang yang telah menyakitinya. Namun, pangeran ke-10 memohon untuk meringankan hukuman tersebut karena ternyata dia telah menyukai Haisu sejak kejadian waktu itu. Kini satu persatu pangeran di kerajaan mulai tertarik pada Haisu karena kepribadiannya yang sangat berbeda dengan kebanyakan wanita lain di masa itu. Di suatu malam, ke-7, pangeran beserta putra mahkota melakukan tarian pengusir roh jahat. Dan tak disangka, sekelompok orang tak dikenal menyusup datang dan menyerang putra mahkota. Namun ternyata mereka salah sasaran. Korbannya saat itu adalah Wangso yang telah menggantikan posisi putra mahkota.
Desas-desus penyerangan itu sudah tercium sebelumnya, dan oleh karena itulah Wang So melakukan hal tersebut demi melindungi putra mahkota. Wang So merasa sedih karena dia tidak menyangka bahwa sang ayah lebih mementingkan keselamatan putra mahkota daripada dirinya yang terluka. Pada akhirnya, Wang So pergi dari tempat itu untuk mengejar para penyerang. Di saat yang sama, Hai Su melihat Wang So berlari dan dia penasaran dengan hal itu. Saat Wang So bertarung dengan salah satu penyerang, Hai Su melihat pemimpin penyerang itu membunuh para anak buahnya sendiri di tengah hutan. Lalu, Hai Su berusaha melaporkan itu kepada Wang So, namun akhirnya dia pun ditangkap. Di sana, tiba-tiba Pangeran ke-8 datang membunuh penyerang itu karena dia tidak mau Hai Su terluka. Wang So marah karena dia gagal menginterogasinya. Pada akhirnya, Hai Su menceritakan semua yang dia lihat dan berkata bahwa pemimpin pasukan itu menggunakan mantel berbulu. Satu-satunya orang yang mendekati ciri-ciri itu adalah Pangeran ke-3, yaitu Wang Yu. Akhirnya Wang So meminta izin kepada raja untuk lebih lama tinggal di ibu kota supaya dia bisa menyelidiki kasus tersebut. Dan ternyata dalang di balik penyerangan itu adalah ratu. Dia ingin anaknya Wang Yu menjadi putra mahkota dan menguasai kerajaan. Akan tetapi, Wang So menggagalkan rencana tersebut karena berkat dia putra mahkota masih hidup. Saat menyelidiki kasus penyerangan tempo hari, Wang So akhirnya tahu bahwa itu semua adalah rencana ratu. Dan bukannya menceritakan hal itu kepada raja, justru dia malah membunuh para penyerang yang tersisa untuk menghilangkan bukti dan menyembunyikan fakta tersebut. Hal itu semua dia lakukan demi mendapat pengakuan dari ibunya yakni sang ratu. Namun nyatanya, sebesar apapun pengorbanannya, sang ibu tetap mengabaikannya. Bahkan, dia menyebut putranya itu sebagai monster. Hati Wang So hancur berkeping-keping. Dia mengamuk dan menghancurkan tumpukan batu doa. Hai Su yang melihatnya berusaha menghentikannya, tapi dia dihempaskan begitu saja oleh Wang So yang sudah dibutakan oleh amarah. Hai Su melihat bekas darah ketika Wang So berkata bahwa dia baru saja membunuh orang-orang. Bukannya merasa takut, Hai Su malah mengkhawatirkan Wang So yang terluka. Hai Su menyadari bahwa Wang So pasti punya alasan untuk melakukan semua itu. Karena begitulah kehidupan di istana, di mana orang-orang harus menggunakan pedang untuk bertahan hidup. Hai Su mengerti bahwa saat ini ia sangat menderita. Ketika situasi mulai tenang, Wang So meredakan amarahnya dan dia merenungkan perbuatannya. Di suatu hari, kondisi istri Pangeran ke-8 Nyonya Hai semakin memburuk. Dia meminta suaminya untuk menikah lagi agar supaya bisa hidup lebih bahagia dan memiliki keturunan. Selain itu, Nyonya Hai tahu bahwa Pangeran ke-8 tidak mencintainya selama ini. Semua kebaikan yang dia tujukan hanyalah sebuah rasa simpati. Sementara itu, Hai Su meminta Chae Ryung untuk mengembalikan hiasan rambut milik Pangeran ke-4 yang terjatuh saat dia berada di kolam pemandian tempo hari. Namun sayang Putri Yunhwa salah paham dan menuduhnya sebagai pencuri. Ketika Chae Ryung akan dihukum, Hai Su marah lalu menghentikannya. Akan tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia menggantikan Chae Ryung untuk dihukum, Wang So datang mencegahnya dan berkata bahwa Hai Su adalah miliknya. Yunhwa yang mendengar itu patah hati karena selama ini dia menaruh perasaannya kepada Wang So. Di keesokan harinya, Hai Su yang banyak pikiran tidak sengaja menabrak Wang So yang ada di depannya. Bukannya meminta maaf, Hai Su justru marah karena sebelumnya Wang So berkata bahwa dia adalah miliknya. Hai Su tidak mau diperlakukan seperti barang atau peliharaan. Wang So menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud untuk membantu. Namun akhirnya dia menyadari bahwa Hai Su melakukan itu demi dirinya. Dia sengaja mengorbankan dirinya untuk dihukum daripada harus menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Wang So di kolam dan melihat wajahnya. Di lain tempat, Pangeran ke-14 Wang Juk diculik oleh segerombolan orang. Mereka adalah korban ketidakadilan ratu yang ingin balas dendam. Hai Su yang melihat berusaha membantu sebisa mungkin. Sampai akhirnya Pangeran ke-8 dan ke-4 datang membantunya.
Wang Jung sangat berterima kasih, kemudian dia berjanji akan melindungi Hai Su untuk kedepannya. Sebagai seorang kakak, Hai Su memeluknya dengan bangga sebelum akhirnya dia menyadari posisinya dan meminta maaf. Di hari itu, Pangeran ke-8 sangat khawatir. Sikap yang ditunjukkan saat itu lebih dari sekedar rasa peduli. Sepertinya, dia mulai menyukai Hai Su. Akan tetapi, dia juga masih memiliki seorang istri yang harus dijaga perasaannya. Begitu juga dengan Hai Su. Walaupun dia merasa nyaman berada di sisi Wang Wu karena kebaikannya, tapi dia harus menyadari posisinya dan menjaga jarak. Kedekatan Wang Wu dan Hai Su tidak bisa dihindarkan. Karena mau bagaimanapun mereka tinggal di satu lingkungan yang sama. Menyadari hal itu, Pangeran ke-13, Baik Ah, memperingati Hai Su dengan tegas bahwa dia harus menjaga perasaan sepupunya. Baik Ah sudah lama mengenal istri Pangeran ke-8 karena dia adalah cinta pertamanya. Baik Ah tidak mau kebahagiaan perempuan yang dia sayang itu direbut begitu saja. Namun, satu hal yang membuatnya marah adalah istri Pangeran ke-8 hanya diam meski sudah mengetahui semuanya. Setelah lama mencari, Hai Su akhirnya bertemu dengan Jimong yang nampaknya tidak tahu apa-apa. Dia bermaksud memperingati Hai Su untuk menjaga sikap dan tidak asal berbicara di istana karena itu akan membahayakan hidupnya. Biar bagaimanapun, istana adalah tempat yang sangat mengerikan. Sementara itu, dengan kondisi Nyonya Hai yang terus menggurup, dia memohon kepada Ratu Wangbu, ibu Pangeran ke-8 untuk menerima Hai Su sebagai istri baru putranya. Dia tahu bahwa Hai Su dapat memberikan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia berikan kepada suaminya. Hingga pada suatu hari, Nyonya Hai meminta Hai Su untuk meriasnya secantik mungkin sebelum dia pergi bersama suaminya. Dan di saat itulah Nyonya Hai menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian itu membuat Wang Wu sedih sekaligus menyesal karena dia baru menerima cinta istrinya di saat terakhir. Begitu juga dengan Hai Su yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Masalah demi masalah terus menghampiri Hai Su. Kali ini, dia terpaksa harus dinikahi demi kepentingan politik keluarganya. Para pangeran tidak setuju karena kabarnya Hai Su akan dinikahkan dengan pria tua yang kabarnya sudah memiliki banyak istri. Ketika para pangeran berusaha menyembunyikannya, mereka akhirnya tahu bahwa pria tua yang dimaksud adalah raja. Keluarga Hai adalah kelompok yang sangat berpengaruh dan pernikahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat kedudukan raja. Hai Su tidak mau diperlakukan seperti itu, dia dengan berani menentang titah raja. Saat itu, dia nekat melukai tangannya sendiri dan seorang wanita dengan bekas luka di tubuhnya tidak bisa menjadi istri raja. Oleh karena itulah, Hai Su mengambil resiko tersebut. Namun, sebagai gantinya, dia akan dihukum karena sudah melawan raja. Jimong memberi masukan kepada raja untuk memberikan Hai Su hidup sebagai dayang di istana. Jimong tahu bahwa keberadaan Hai Su disukai banyak orang. Dia juga tahu bahwa Hai Su memiliki banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Awalnya, raja tidak menerima masukan itu. Tapi setelah tahu bahwa selir kesayangannya itu menginginkan Hai Su, dia langsung menyetujuinya. Pada akhirnya, Dayang Oh yang merupakan kepala dayang membimbing Hai Su untuk menjadi pelayan yang baik dan dapat diandalkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Wang So yang khawatir marah kepada Hai Su, dia bertanya, kenapa Hai Su nekat membahayakan nyawanya seperti itu? Hai Su sempat menyerah, namun entah kenapa dia merasa pernikahan itu tidak benar. Dan pada akhirnya, Wang So dengan tegas meminta Hai Su untuk tidak melakukan hal membahayakan seperti itu lagi. Di hari itu juga, Wang So menjelaskan bahwa istana adalah tempat yang sulit untuk dimasuki dan lebih sulit lagi untuk bisa keluar. Di akhir pertemuan itu, Wang So merasa istana menjadi sedikit lebih menyenangkan berkat kehadiran Hai Su di sana.
Waktu terus berlalu, Haisu berusaha sebaik mungkin untuk melayani anggota kerajaan di istana. Hingga suatu ketika, dia tidak sengaja melihat putra mahkota merintih kesakitan karena penyakitnya. Haisu dengan berani melarang putra mahkota untuk tidak menyiram lukanya dengan air dingin. Haisu tahu bahwa luka itu disebabkan oleh alergi kacang-kacangan, dan dia tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Putra mahkota mempercayakan itu kepada Haisu. Akan tetapi, Dayang Oh yang melihatnya marah dan menghukumnya. Dia memperingati Haisu untuk tidak membicarakan penyakit putra mahkota, karena selama ini fakta itu sengaja disembunyikan agar dia tidak dilengsarkan sebagai pewaris tahta kerajaan selanjutnya. Suatu ketika, negeri sedang dilanda kekeringan yang hebat, sang raja tidak bisa melakukan ritual pemanggil hujan karena kondisinya yang kurang baik. Putra mahkota juga tidak bisa melakukan karena dia sedang berada di luar istana untuk mengurus beberapa masalah. Pada akhirnya, Raja dan Jimong sepakat memilih Wang So untuk menggantikannya. Akan tetapi, rakyat yang mengetahui itu marah. Mereka mempertanyakan topeng Wang So yang dianggap akan membuat langit marah dan memperburuk keadaannya. Wang So diperlakukan seperti orang rendahan. Dia dilempari batu dan lumpur, sementara saudaranya yang lain hanya bisa melihat dan malu dengan kejadian tersebut. Wang So pergi dengan marahnya, dan acara itu pada akhirnya ditunda. Ternyata, semua itu telah direncanakan oleh raja supaya pangeran keempat bisa lebih percaya diri di hadapan rakyat. Acara ritual itu hanyalah omong kosong. Tapi, jika hujan benar-benar turun, maka orang yang melakukan ritual itu dipercaya untuk menjadi calon raja selanjutnya. Walaupun terlihat tidak acuh, sebenarnya raja sangat peduli kepada pangeran keempat. Setelah kejadian tadi, pangeran keempat pergi menyendiri. Di saat itulah, Haisu datang lalu menghiburnya. Haisu berkata bahwa tidak ada manusia yang hidup dengan mudah karena semua punya kesulitannya masing-masing. Dia juga menyemangati Wang So untuk melanjutkan ritual pemanggil hujan agar semuanya dapat segera berlalu. Sebagai bentuk dukungan, Haisu membuat riasan untuk menutupi luka Wang So pada wajahnya, berharap dia akan tampil percaya diri. Pada akhirnya, Wang So melanjutkan ritual pemanggil hujan. Dan rakyat kini bisa menerimanya. Dia juga berhasil mengejutkan semua orang ketika hujan benar-benar turun di hari itu. Ada ketakutan dan kegembiraan di antara keluarga kerajaan. Di saat itulah pertama kalinya Haisu mendapat penglihatan masa depan di mana Wang So berhasil menjadi raja. Haisu takut dan bertanya-tanya, apakah Wang So akan menjadi Raja Guangzu, Raja keempat Goryeo? Karena di masa depan, Raja Guangzu dikenal sebagai raja yang sangat kejam yang tega membunuh saudara-saudaranya demi merebut tahta. Haisu lalu pergi mencari astronom Jimong dan bertanya siapa yang akan menjadi raja keempat. Jimong dikenal sebagai peramal yang bisa melihat masa depan. Walaupun dia sendiri tidak begitu yakin apakah itu sebuah kemampuan. Haisu yakin bahwa Jimong juga berasal dari masa depan, tapi dia tidak mengingat karena Jimong terlahir kembali saat kecil. Sedangkan, Jimong sendiri menyadari bahwa Haisu berasal dari masa yang berbeda dan dia berpesan untuk membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wang So merasa bahagia karena akhirnya dia diterima oleh banyak orang. Dia juga senang bisa memanggil raja dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wang So bercerita kepada Haisu bahwa penderitaannya selama ini hilang ketika sang ayah mulai mengakuinya. Wang So berkata bahwa semua itu berkat Haisu dan dia sangat berterima kasih padanya. Mendengar hal itu, Haisu masih sulit untuk bisa percaya bahwa Wang So yang dia lihat sekarang bisa menjadi kejam seperti yang tercatat dalam sejarah. Sejak saat itulah, Haisu menguatkan tekadnya untuk merubah masa depan agar tidak ada satupun orang yang terluka. Setelah keadaan membaik, Pangeran ke-10 mendapat kabar bahwa dia akan segera dinikahkan dengan Putri Jenderal yang sangat menyukainya. Raja mengabulkan permintaan itu sebagai hadiah atas kerja keras sang jenderal.
Wang En tidak terima karena dia masih menyukai Haisu. Menyadari hal itu, Haisu menolak Wang En dengan cara yang halus, hingga akhirnya dia menerima perjodohan tersebut. Di hari pernikahan, Haisu tiba-tiba mendapat penglihatan. Kali ini dia melihat Wang Su membunuh pangeran ke-10 dan istrinya. Haisu yang takut akan hal itu kini berusaha menjauh. Tapi itu malah membuat Wang Su semakin ingin memilikinya karena dia mulai menyukai Haisu. Wang Su membawa Haisu pergi keluar istana. Saat itu, Wang Su berkata bahwa dia siap meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup baru bersamanya. Haisu menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang dan semua yang dia lakukan kepada Wang Su tidak lebih dari sikap peduli. Sedangkan, orang yang disukai Haisu adalah pangeran ke-8, yakni sosok pria yang pertama ada di hatinya. Wang Su tidak peduli kepada siapa Haisu menaruh perasaannya, karena dia tidak akan melepaskan pujian hatinya begitu saja. Di suatu malam, pangeran ke-8 yang masih mencintai Haisu mengajak untuk menikah. Namun, sebelum Haisu menjawabnya, Dayang Oh memergoki mereka berduaan dan memarahi Haisu karena dia yang akan dirugikan jika kejadian tersebut terungkap. Dayang Oh juga menjelaskan bahwa perasaan seorang pangeran akan berubah seiring berjalannya waktu, mengingat mereka tidak bisa melawan keluarga atau melanggar titah raja hanya untuk sebuah perasaan. Suatu ketika, Ratu Yu yang masih berambisi untuk merebut kerajaan berencana untuk meracuni putra mahkota. Wang So yang menyadari itu berusaha untuk menggagalkannya, terutama ketika dia melihat pelayan di hari itu adalah Haisu. Untuk mencegah Haisu dikambing hitamkan, Wang So berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan cara menjatuhkan teh yang sudah diracuni. Akan tetapi, Wang Su tidak tahu bahwa sebenarnya racun itu dimasukkan pada cangkir yang telah disediakan. Lalu, ketika Wang Su meneguk minuman berikutnya, minuman tersebut akhirnya meracuni Wang Su. Sedangkan, Haisu ditangkap atas percobaan pembunuhan. Mengetahui hal itu, para pangeran berusaha membela Haisu karena mereka tahu dia tidak bersalah. Sementara itu, Pangeran ke-8 meminta bantuan Dayang Oh karena hanya dia yang bisa menolong Haisu. Di saat itulah, perasaan Wang Wuk dipertanyakan karena jika memang dia mencintai Haisu dengan tulus, kenapa dia tidak membelanya sendiri? Justru dia malah menjadi pengecut dan meminta bantuan orang lain. Kemudian, Dayang Oh akan menemui raja dan membicarakan masalah ini karena dia sangat peduli kepada Haisu. Semua perkataan itu dia buktikan dengan tindakan, bukan hanya omong kosong belaka. Saat bertemu raja, Dayang Oh berkata bahwa dia yang telah meracuni pangeran ke-4. Raja sebenarnya tahu bahwa Haisu tidak bersalah dan dia juga tahu bahwa Dayang Oh itu memberi pengakuan palsu. Namun, apa boleh buat, dia juga tidak bisa mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, Dayang Oh terus memohon pada raja dan berkata bahwa Haisu sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang dia derita. Dan pada akhirnya dengan berat hati, raja terpaksa mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan hukuman mati kepada selir yang sangat dia sayangi. Karena biar bagaimanapun, seorang raja tidak bisa mengabaikan peraturan dan keputusannya adalah mutlak. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Haisu berusaha memohon kepada raja untuk mengampuni Dayang Oh yang tidak bersalah. Pangeran lain juga berusaha membujuk raja, namun ia tidak akan mengubah keputusannya itu. Pangeran ke-8 berusaha untuk membantu, tapi keluarganya melarang dia untuk melakukan itu karena mereka tidak mau dianggap sebagai pemberontak oleh raja. Dan saat itu juga, Haisu melihat pangeran ke-8 yang dia cintai pergi meninggalkannya. Haisu sangat kecewa, namun di saat itulah pangeran ke-4 datang menemaninya. Dan ketika tiba waktunya proses eksekusi, Haisu hanya bisa menangis, sementara raja hampir terjatuh karena terkejut.
dengan fakta yang sangat menyakitkan itu. Pada akhirnya, raja menjadikan Haisu sebagai dayang paling rendah dan mengirimnya ke tempat yang sangat jauh supaya dia tidak berhubungan lagi dengan pangeran. Waktu terus berlalu, kesehatan raja mulai memburuk dan posisi putra mahkota semakin terancam. Pangeran ketiga membuat rencana baru untuk merebut tahta selagi putra mahkota tidak ada di istana. Kali ini, dia dibantu oleh putri Yunhua. Begitu juga pangeran ke-8 yang masih dibutakan oleh cinta dan amarah, dia ingin punya kedudukan tinggi di istana supaya bisa mendapatkan kembali Haisu. Di suatu hari, Haisu dipanggil ke istana untuk menghadap raja yang kondisinya semakin parah. Sambil menatapnya dengan tajam, raja bertanya, dari mana dia berasal? Setelah apa yang terjadi kepada Dayang Oh, lantas raja berusaha mencari tahu latar belakang Haisu. Akan tetapi, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Naluri raja berkata bahwa dia sama seperti Jimu yang bisa melihat masa depan. Raja percaya kepadanya sebagaimana dayang kesayangannya yang sudah menganggap Haisu sebagai putrinya sendiri. Ketika kondisi raja semakin memburuk, kediamannya dijaga ketat. Para ratu dan pangeran tidak diizinkan untuk masuk. Raja tidak mau jika dia ditemukan mati sebelum putra mahkota kembali. Pada akhirnya, Haisu mendapat perintah langsung dari raja untuk memanggil putra mahkota secara diam-diam. Raja mengingatkan, jika ada orang yang bertanya apakah raja meninggal, dia harus berhati-hati karena orang itu mengincar tahta dan Haisu tidak boleh percaya kepada siapapun. Kini, nasib kerajaan Goryeo ada di pundaknya dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Haisu bertemu pangeran ke-8 yang bertanya kepadanya, apakah raja sudah mati? Haisu tidak memberitahunya dan dia segera pergi untuk memanggil putra mahkota. Wangso yang mengetahui itu membantu Haisu dan akhirnya bertemu Baik Ah yang kemudian menggantikan mereka untuk mencari putra mahkota. Sementara itu, Wangso menemani jenderal untuk melindungi kediaman raja. Ketika pangeran ketiga dan ke-8 melancarkan kudetanya, Wangso berusaha menahan mereka hingga akhirnya putra mahkota datang. Yang mengejutkan adalah, ternyata pangeran ke-8 sudah memberitahu putra mahkota terkait rencana kudeta tersebut. Selama ini, dia mengikuti rencana pangeran ketiga untuk menjebaknya. Pada akhirnya, Jimong mengungkapkan kebenaran bahwasannya raja telah wafat dan putra mahkota menjadi raja selanjutnya. Tidak lama dari itu, pangeran ketiga yang melarikan diri kemudian terpojok oleh Wangso lalu terjatuh ke jurang. Setelah apa yang terjadi, Wangso merasa sedih karena bukan itu yang diharapkan. Namun apa boleh buat, pangeran ketiga jatuh karena dia terus berusaha memberontak. Dua tahun kemudian, Haisu diangkat menjadi kepala dayang untuk melayani raja kedua. Sejak saat itu, dia semakin dekat dengan Wangso dan mulai menyukai satu sama lain. Hyude? 안 됩니다. 널 눈에 안 봐. Setelah keadaan mulai tenang untuk sementara waktu, berita mengejutkan datang ketika pangeran ketiga ternyata masih hidup dan merencanakan pemberontakan. Di saat itu juga, raja meninggal setelah dia diracuni dan Haisu dituduh sebagai pelakunya. Di saat itulah, pangeran ketiga datang menobatkan dirinya dan dia merebut tahta kerajaan. Wangso yang mengetahui itu marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika pangeran ketiga mengancamnya dengan nyawa Haisu.
Dan ternyata orang yang sudah meracuni raja adalah pangeran ke-8. Sekarang dia menjadi sosok yang selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia melakukan itu demi memperbesar kemungkinannya untuk menduduki tahta kerajaan suatu saat nanti. Karena perbuatannya itulah, raja ketiga mengampuninya dan membiarkannya tetap hidup. Tidak lama dari itu, pemerintahan baru semakin membuat rakyat sengsara. Keserakahan raja semakin memuncak ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga pangeran ke-10 berpotensi akan melakukan kudeta. Takut posisinya itu akan direbut, raja ketiga meminta Wangso untuk membunuh pangeran ke-10 beserta keluarganya. Wangso merasa sangat dilema, karena jika dia tidak menuruti permintaan itu, maka dia tidak akan bisa melihat Haisu lagi selama-lamanya. Mengetahui hal itu, Haisu berusaha menyembunyikan pangeran ke-10 dan istrinya dari Wangso, karena dalam penglihatannya, Wangso akan membunuh mereka saat bersembunyi. Di saat yang sama, pangeran ke-10 akhirnya menerima cinta istrinya, dan dia tidak lagi bersikap dingin. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena akhirnya mereka tertangkap dan istri pangeran ke-10 mati terbunuh. Wangso tidak tahu itu akan terjadi karena selama ini dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan mereka. Karena sudah terluka parah, pangeran ke-10 meminta Wangso untuk membunuhnya agar dia bisa menemani istrinya pergi. Apa yang dilihat Haisu memang menjadi kenyataan, tapi dia tidak tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Haisu yang melihat kejadian itu menjelaskan kalau dia hanya berusaha menghindari hal yang akan terjadi. Wangso pun marah karena Haisu tidak mempercayainya. Setelah semua kekacauan ini terjadi, Wangso berniat untuk merebut tahta guna mengakhiri pemerintahan yang sangat kejam. Dia juga terpaksa menjauhi Haisu supaya raja tidak memanfaatkannya lagi untuk mengendalikannya. Haisu menyesal dan dia sangat sedih ketika Wangso akhirnya ditugaskan untuk pergi mengurus salah satu daerah kerajaan untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim silih berganti, Haisu masih saja terus menunggu kedatangan Wangso. Saat mereka bertemu kembali, Wangso masih berusaha untuk menjauhinya. Suatu ketika, raja mencoba melukai Haisu untuk mengetahui apakah dia masih berguna untuknya atau tidak. Wangso yang melihat itu melindungi Haisu dari tembakan panah hingga tangannya terluka. Haisu membawa Wangso keluar istana untuk merawat lukanya hingga akhirnya mereka kembali bersama. Sementara itu, keadaan di istana kembali kacau ketika raja mulai dihantui rasa takut. Sama seperti raja sebelumnya, dia sering berhalusinasi untuk mengkhawatirkan kedudukannya. Keadaan itu dimanfaatkan Wangso untuk mengambil alih kerajaan dan dia berhasil melakukan kudeta ketika raja ketiga ditemukan mati karena penyakitnya sendiri. Pada akhirnya, Wangso kini menjadi raja keempat Goryeo seperti yang tercatat dalam sejarah. Tetapi, keadaan itu membuat hubungan Haisu dengan Wangso tidak berjalan dengan baik. Haisu tidak bisa menjadi istri raja karena bekas luka di kejadian sebelumnya. Namun satu hal yang membuatnya sedih adalah, selama ini dia mengidap penyakit jantung dan tabib kerajaan berkata bahwa umurnya tidak akan panjang. Haisu merahasiakan fakta itu dari Wangso supaya dia tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, Wangso membutuhkan dukungan politik jika ingin mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Dan oleh karena itu, akhirnya dia terpaksa menikahi Putri Yunhwa. Jimong menasehati Haisu untuk melupakan harapannya menikah dengan Wangso. Karena secara tidak langsung, Haisu menjadi salah satu penyebab kenapa para pangeran berselisih.
Jimong tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kerajaan akan lebih baik berada di bawah kepemimpinan Wang So. Oleh karena itulah, Jimong berharap Haisu bisa memahaminya. Di balik senyum manisnya itu, Haisu memendam semua kesedihannya untuk merelakan orang yang sangat dicintainya. Pada akhirnya, Haisu memilih untuk pergi meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Wang So pun marah dan dia tidak mengizinkan Haisu untuk pergi. Di saat itulah, Pangeran ke-14 Wang Jung datang membantu Haisu yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Di masa lalu, ketika Pangeran ketiga masih menjadi raja, Wang Jung pernah ditawari untuk memilih hadiah yang dia inginkan atas kerjasamanya selama ini. Dan saat itu, dia meminta untuk dinikahkan dengan Haisu. Wang Jung melakukan itu bukan karena dia ingin memiliki Haisu, akan tetapi karena dia ingin mengeluarkannya dari istana dan memberikan Haisu kebebasan. Kemudian, pada saat itu, raja mengabulkan permintaannya lalu memberikan surat wasiat kepada Wang Jung. Wang Jung memberikan surat wasiat yang dia miliki kepada Wang So. Wang So tidak bisa menolak wasiat tersebut karena itu adalah perintah dari raja sebelumnya. Haisu tahu bahwa keputusannya itu akan membuat Wang So kecewa. Akan tetapi, Haisu tidak punya pilihan lain. Sebagai bentuk formalitas, Haisu menikah dengan Wang Jung dan pergi dari istana untuk melanjutkan sisa hidupnya. Butuh pengorbanan besar bagi Haisu untuk melakukan itu, karena biar bagaimanapun, dia tidak bisa bersikap egois hanya untuk mementingkan perasaannya dan mengabaikan keselamatan orang-orang, terutama rakyat kerajaan. Saat tinggal bersama, Wang Jung selalu merawat Haisu dengan baik, hingga akhirnya dia tahu bahwa Haisu sedang mengandung anak dari Wang So. Namun dengan kondisinya seperti itu, tabib berkata bahwa Haisu tidak boleh mempertahankannya. Akan tetapi, Haisu tetap bersikeras. Sementara itu, Wang So yang mengirimkan mata-mata kepada mereka mendengar kabar bahwa pernikahan itu bukan hanya formalitas. Dia marah dan memastikannya sendiri. Karena kondisi Haisu yang semakin parah, Jung berusaha merawatnya hingga Wang So salah paham. Wang So patah hati dan dia memutuskan untuk tidak menerima surat dari mereka dan berhenti mengirimkan mata-mata. Hingga suatu ketika, Haisu melahirkan putri kecilnya dengan selamat. Haisu terus mengirimkan surat untuk Wang So karena dia ingin bertemu dengannya. Pangeran Wang Jung membantunya menuliskan nama di surat itu supaya orang lain tidak curiga dan memastikan surat itu diterima raja. Akan tetapi, raja tidak pernah mau membaca surat itu. Pada akhirnya, Haisu meninggal dalam penantiannya menunggu Wang So yang tak kunjung datang. Kalau nano simnida, lagi siketan yakso. Wang So yang mengetahui itu hanya bisa menangis tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia mendatangi rumah Haisu dan saling menyalahkan karena kesalahpahaman sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, ketika raja memperingati hari kematian Haisu, dia bertemu dengan anak kecil yang nampak tidak asing baginya. Ketika Wang Jung datang menjemput anak itu, Wang So menyadari bahwa dia adalah putrinya. Wang Jung memohon kepada raja untuk tidak mengambil anak tersebut karena itu adalah permintaan terakhir Haisu untuk tidak menempatkannya di istana. Pada akhirnya, raja membebaskan Wang Jung dari tempat pengasingannya dan memintanya untuk sering datang ke istana. Dan di saat yang sama, Ji Wang memutuskan untuk pensiun dari posisinya. Ia juga memberikan pendapatnya tentang Haisu bahwa sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini dan meminta Raja Wang So untuk melupakannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap dengan diselimuti gerhana. Di tempat dan era yang berbeda, Haisu terbangun dari tempat tidurnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Haisu mengalami koma selama 1 tahun setelah kejadian yang menimpanya. Dan kini, dia selalu bermimpi melihat pria di zaman kerajaan dengan bekas luka di wajahnya. Haisu tidak tahu kenapa dia selalu menangis saat mendapatkan mimpi itu. Saat bekerja, Haisu bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Jimong dan memberikan senyuman penuh teka-teki.
Ketika Haisu terus dihantui bayangan ingatan di masa lalu, dia memutuskan untuk pulang kerja lebih awal. Di saat yang sama, Haisu tertarik pada pameran lukisan Goryeo, dan pada akhirnya, Haisu mulai mengingat semua dan menyadari bahwa itu bukan cuma mimpi. Sejarah mengatakan bahwa Guangzu adalah raja baik yang berhasil menghapus perbudakan dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya Haisu mengubah Wangso menjadi sosok raja yang baik hati tidak sia-sia, dan kini dia tercatat dalam sejarah sebagai raja yang bijaksana. Film ini berakhir ketika Haisu menangis dan meminta maaf kepada Wangso karena telah meninggalkannya seorang diri. Hanya 두 손 미안해. 너와 나의 세계가 같지 않다면 내가 널 찾아가겠어.